Saya pernah mengalami satu ujian di mana rumah saya terbakar. Selepas hilang segala-galanya tu, saya hilang anak perempuan saya pula. Kereta tak semakin banyak kat rumah. Jadi, sebelum di rumah, saya tak boleh lepas kepada perempuan saya. Start, bila dah start belajar tu, banyak. Orang kata, tak boleh, jangan tamak. Okay, hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Shahida, founder kepada JRG Malaysia dan kami beroperasi di Taman Intan Keluang. Okay, sejarah ringkas JRG ni, kami bermula daripada jual produk orang dan kemudiannya kami mengeluarkan produk sendiri dan sambutan amat menggalakkan daripada reseller kami sendiri. Hingga sekarang kami dah create ramai leader yang mendapat pencapaian dalam penjualan hasil JRG. Okay, saya mula JRG ni pada tahun 2019. Masa tu hari lahir anak saya. Kami mulakan JRG dan sehingga kini. Okey, detik paling mencabar, paling berat saya lalui. Masa sebelum penegak ni kukuh, okey, saya pernah mengalami satu ujian di mana rumah saya terbakar. Selepas hilang segala-galanya tu, saya hilang anak perempuan saya pula. Anak perempuan saya tu meninggal disebabkan sakit lah. Jadi, itu pengalaman yang paling saya tak boleh lupakan dalam berbisnes ni. Tapi masih lagi saya teruskan konsisten dengan bisnes ni sebab saya fikir masa hadapan. Saya fikir anak yang masih ada lagi dengan saya dan orang-orang sekeliling saya. Okay, big why saya kalau yang utama mestilah family lah. Dan paling utama sekali sebab saya kuat dekat dalam bisnes ni adalah daripada arwah anak saya. Daripada arwah anak saya tu sendiri, saya dapatkan kekuatan yang bila mana saya diuji yang paling besar, kehilangan anak kandung saya sendiri. Kekuatan tu yang saya bawa sampai sekarang. Saya rasa tak ada benda yang lebih sakit dari rasa saya sakit kehilangan dia. Bila dulu saya susah, anak perlukan kos rawatan yang besar, tak cukup duit, semua serba-serbi kita tak cukup. Sekarang ni saya lebih niat untuk membantu ramai orang supaya tak rasa sakit dan tak rasa susah bila buat bisnes ataupun tak ada mentor, macam tu. Kalau dulu kita buat satu bisnes, kita tak ada guru. Tapi saya tak nak ulang benda tu sebabnya bila kita dah capai satu tahap kejayaan tu, kita perlu ada guru untuk kita lebih berinspirasi, untuk kita dapat push factor, apa yang kita perlu buat seterusnya dan seterusnya. Saya taklah bermula terus senang. Saya bermula juga dengan peniaga tepi jalan je. Saya mula berniaga dengan goreng pisang. Saya berniaga dengan air cedok, air seringgit satu cawan tu. Dan kalau hujan, kita tak boleh teruskan perniagaan kita. Tapi saya tetap konsisten untuk teruskan perniagaan tu, cari dekat mana jalan betul untuk saya teruskan bisnes ni, untuk saya lebih berjaya. Pernah juga saya jual tudung. Pernah juga saya jual produk-produk lain lah. Produk-produk kecantikan lain. Dekat rumah sahaja. Bukan bermula dari kedai. Dan saya rasa benda paling best win bila kita duduk dalam circle yang sangat membantu, yang sangat positif, yang sangat mendatangkan sesuatu pembaharuan dalam hidup kita. Bukan sahaja daripada segi bisnes, malah hubungan baik dengan orang dan apa seterusnya, strategi yang lebih baik untuk kita terus kekalkan. Dan bila duduk dalam circle ni, dah tentulah kita hanya akan bercerita tentang yang positif saja. Itu benda paling best. Dan bila kita down, ada orang lain tolong cepat-cepat sedarkan kita, tarik kita, tolong kita, sentiasa bantu kita kalau ada masalah apa pun. Saya buang skeptikal saya di mana kerja saya ni yang saya lakukan sebelum ni di rumah, saya tak boleh pas kepada tim saya. Itu satu benda yang paling nampak impact dia, paling berubah. Kami mula ambil tim, kami mula ambil staff-staff. Kalau daripada dulu tak berani, suami isteri saja yang bekerja di rumah, sekarang kita berani ambil pekerja dan bertambah-tambah lagi staff. Dan kita cuma niat satu, kita share rezeki dengan diorang, insyaAllah rezeki kita juga akan lebih banyak. Bila Sifu diletakkan satu magic numbers kepada semua student dia, terutama sekali Ultimate Plus yang dibimbing, dia pantau setiap sale kita setiap bulan. Jadi kita punya sale tu lebih rasa macam kita kejar target. Cara kejar target tu adalah cara yang betul, dan kita punya magic numbers lagi senang tercapai. Contoh, Sifu letakkan kita 1 juta, kita boleh capai 1 juta tu dengan mudah. Kalau dulu pernah capai paling tinggi 60,000 sebulan. Okey, lepas join Ultimate Plus, saya dah lebih 250
RM50,000 sebulan. Perbezaan yang sangat ketara dari RM60,000 ke RM250,000 satu bulan. Saya nasihatkan kepada anda dekat luar sana yang kalau masih lagi ragu-ragu, masih lagi tertanya-tanya boleh ke aku, buat je. Itu yang saya selalu pegang, sibuk cakap buat je. So, bila buat je, mulakan dengan apa yang ada di tangan ataupun yang ada di sekeliling, yang ada di rumah. Mulakan sahaja. Walaupun anda tiada modal. Bila anda mulakan satu tindakan, insyaAllah anda akan dapat satu kejayaan tu. Dengan satu langkah kecil, anda akan dapat kejayaan yang lebih besar. Okey, terima kasih sebab selepas join Ultimate Plus, saya punya bisnes makin berubah. Progres kehidupan saya 100% berubah. Kita di-guide dan dibimbing, makin semangat dan sentiasa dalam keadaan bersedia, sentiasa berada dalam keadaan untuk melakukan sesuatu sehingga berjaya. Sehingga dapatkan hasil yang seperti mana yang Sifu nak. Dan terima kasih sebab selalu ketuk kami bila kami tidur, selalu cakap jalan, buat. Terus memberikan strategi-strategi seterusnya bila kami rasa kami dah mula down. Terima kasih Tuan Haji Asado. Terima kasih banyak-banyak sebab terima saya dalam Ultimate Plus. Start belajar tu banyak. Kamu kata tak boleh, jangan tamak.